kami tidak bisa melaut, sengsara kami nelayan di sini, Pak. Kapan solar tercukupi? Setelah BBM naik memang betul-betul sangat langka. Tuntutannya itu segera SBBM untuk Campurjo, Desa Campurjo segera dioperasionalkan. Satu langkah inovasi mesin migas dalam hal ini dalam bentuk pelayanan SPBN di areal para nelayan. Bisa ngomong apa solarnya, Gus? Belum mancur, Gus. Ini nunggu kuota saja. Nunggu kuota dari Pertamina. Jatah kuotanya berapa? Tapi kemarin ada informasi kuotanya ternyata cukup besar. Saya perintahkan langsung ambil saja yang selama ini dititipkan di SPBU yang biasa. Sekarang kita harus beralih langsung ke dendel mesin migas. Kalau Pak misalnya kapan, Gus? Ini tinggal nunggu surat aja, mudah-mudahan jadi dari mesin migas kita tinggal nunggu kuota itu baru kita dapat kuota solar. Yang dititipkan solar yang dititipkan Pertamina ke SPBU ini untuk nelayan berapa, Pak? Sebenarnya nggak ada kuota titipan dari nelayan untuk apa? Penitipan kuota dari Pertamina untuk nelayan itu nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Bener, Pak, ya nggak ada ya. Nggak ada, Pak. Ini kan SPBU, Pak, bukan SPBN kan? Kemarin wawancara Bupati itu bilang seperti itu. Iya, itu kemungkinan salah, Pak, salah pengertian, Pak. Maksudnya dititipkan kan SPBN kan belum buka, sementara disuruh ngambil ke SPBU gitu loh. Maksudnya mungkin gitu kalau saya memberikan apa pengertian, Pak. Jadi di sini tidak didata, Pak, ya? Nggak ada data, nggak ada. Nggak ada data khusus untuk nelayan, nggak ada, Pak. Namanya kan juga SPBU. Kecuali SPBN kan memang untuk nelayan. Kalau...